Saat ini banyak jenis durian, mulai dari durian lokal sampai impor. Salah satu durian lokal yang patut Anda coba adalah durian bawor. Durian bawor ini perpaduan dari durian lokal dengan durian montong. Daging buahnya tebal kuning semu orange, rasa manis sedikit pahit, dengan berat maksimal bisa mencapai 12 kg. Durian bawor tumbuh baik dengan ketinggian 200-800 mdpl. Penyinaran matahari penuh, suhu antara 20-30 derajat Celcius, sedangkan jenis tanah yang cocok, tipe grum mosol dan ondosol. Bagi Anda yang ingin mencoba menanam durian bawor, berikut ini adalah cara yang paling mudah. Pertama, pembelian bibit unggul. Pilihlah bibit yang sehat dengan pertumbuhan bagus, ditandai dengan batang kokoh, perakaran yang banyak, daun dekat pucuk tanaman menebal, dan berwarna hijau tua. Bebas hama dan penyakit. Jika berasal dari ovulasi, pilihlah yang berumur 6 bulan ke atas dengan panjang tunas 40 cm dan memiliki minim 8 daun. 2. Pengolahan tanah. Pertama, bersihkan lahan dari batu dan gulma. Siapkan bedengan dengan lebar 1 meter dan panjang 2 meter. Setelah itu, bedengan diberi 5 kg pasir dan 5 kg kompos dan biarkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, tanah tersebut disemprotkan bakterisida dan fungisida agar tanaman sehat bebas dari hama dan penyakit. 3. Tahap penanaman. Gali lubang pada bedengan dengan lebar yang disesuaikan dengan kisar bibit. Kemudian polybag bibit durian bawor dilepas. Bibit dimasukkan ke lubang tepat pada batas leher okulasi. Harus tegak lurus dan tepat di tengah lubang. Tutup lubang lalu segera lakukan penyiraman. 4. Penyiraman. Durian bawor memiliki akar yang panjang, sehingga saat musim hujan tidak perlu dilakukan penyiraman. Dan penyiraman cukup dilakukan saat musim kemarau. Untuk durian bawor dewasa, penyiraman cukup 3 kali seminggu. Sementara yang masih kecil, penyiraman dilakukan sehari sekali. 5. Penyiangan. Penyiangan dilakukan saat gulma tumbuh di sekitar tanaman. Cukup mencabut gulma manual dengan radius 1 meter dari durian. Pemupukan. Umur 3 bulan sampai 3 tahun dengan pupuk NPK 200 gram per pohon. Untuk umur 3 tahun lebih dengan pupuk NPK dengan penambahan 20-25% dari pupuk bukan awal. Menjelang berbunga, gunakan pupuk NPK mutiara. Sedangkan untuk pupuk kandang diberikan 1 tahun sekali dengan dosis 500-100 gram per pohon. 7. Waktu penyemprotan pestisida. Untuk menghindari hama dan penyakit, harus dilakukan penyemprotan pestisida. Untuk pencegahan, Anda bisa melakukan penyemprotan tiap 2 minggu sekali untuk tanaman yang baru saja ditanam sampai berumur 1 tahun. Setelah itu, penyemprotan bisa dikurangi intensitasnya. Terakhir, tahap panen. Biasanya durian bawor akan matang sempurna setelah 130-140 hari setelah bunga mekar. Lakukan panen pada pagi hari atau sore hari dengan memotong tangkai buah. Demikianlah ulasan mengenai panduan mudah budidaya durian bawor agar tumbuh subur dan cepat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.